Perlu atau tidak perlu kita cari jodoh di dalam kampus yang sama? Okay, so berkaitan dengan benda ni, dia sangatlah orang kata subjektif. Maksudnya depend juga kepada individu. So untuk konten hari ni, saya nak share beberapa pros and cons dia bila korang, you know, dengan pasangan di dalam satu kampus yang sama. Okay, so antara pros dia adalah, yang pertama, macam biasa, bila korang ada jodoh yang satu kampus ni, korang akan rasa macam senangnya lah, especially untuk tolong kita bila kita dalam keadaan emergency. Contohnya macam mungkin kita tiba-tiba kena pergi hospital, tiba-tiba kena pergi klinik dan sebagainya. So bila ada jodoh dalam satu kampus yang sama, tanyalah kita kena minta tolong. Tanyalah kita boleh minta tolong dan bantuan daripada dia. Tapi itulah untuk konteks kat sini, tengok juga pada pasangan tu. Kalau mungkin dia tak gigih untuk menolong pun menjadi satu masalah juga. Baik, tak sama kampus. So yang keduanya, bila korang jodoh ataupun cari jodoh yang satu kampus ni, sebenarnya boleh tolong korang juga, contohnya untuk belikan makanan. Dekat sini, contoh bila korang lapar waktu kelas, call. Yang, boleh tak bawakan air nasi ayam ataupun ice blended dekat tu kafe Acik Evok ke? Pau makanan tu memang satu kebiasaan untuk saya. Sebab tu badan macam ni. Okey, tidak. Okey. Sebenarnya, kadang-kadang orang ni dia nak cari jodoh bukan satu kampus je. Satu kelas. Sebab tu kadang-kadang boleh lunch sama-sama, boleh breakfast sama-sama. Dekat sini, itu adalah antara benefitnya. Dan selain pada tu juga, bila korang cari jodoh yang satu kampus, dia sangatlah mudah berkaitan dengan trust issue. Ada orang kata bila LDR ataupun long distance relationship ni, akan ada banyak sangat isu. Terutamanya berkenaan dengan trust issue. So bila dah dekat ni, orang kata dah satu kampus, setiap hari boleh jumpa, takkan adalah isu-isu macam ni. Itu mungkin antara benefitnya bila korang pilih untuk jodoh di dalam satu kampus. Tetapi ada juga orang kata negative side-nya dekat sini. Korang janganlah berbunga-bunga sangat ya. Bila mana korang pilih untuk jodoh yang satu kampus dengan korang, tiba-tiba dapat pula pasangan korang tu, dia yang agak sedikit possessive. So dekat sini akan menjadi masalah untuk hubungan itu sendiri. Sebab apa? Mungkin akan timbulnya rasa cemburu, every time nak berkepit, sampai tak boleh nak berkawan dengan orang lain, mengekang dan sebagainya. So benda-benda ini yang akan merosakkan lagi hubungan kita. Dan yang keduanya juga, antara negatif side-nya adalah LDR. LDR itu menjadi satu kebiasaan. Ada orang dia tak mampu untuk tanggung rindu. Contohnya bila korang cari jodoh yang mungkin kampus dekat tempat lain, dekat negeri lain, seorang dekat Selangor, seorang dekat KL, macam dekat. Seorang dekat situ, tak tahan lah, maksud kena jumpa juga, at least boleh berbual dan sebagainya. Itu mungkin menjadi satu negative side jugalah. So salah satu juga negative side-nya bila mana korang pilih untuk cari jodoh yang satu kampus adalah struggle-nya bila korang nak move on. Contoh, korang dah break dengan pasangan korang yang satu kampus dengan korang ni, dia lah satu kampus, satu kelas pula tu. So nak move on dia, ya Allah, na'udzubillah min zalik, sangatlah susah. Allahu, memang susah. Sebabnya hari-hari tengok muka yang sama. Tak kisahlah pilih jodoh di kampus yang sama ke, di luar kampus ke, lebih tua, lebih muda dan sebagainya ke, itu semua sangatlah subjektif dan depends kepada diri anda sendiri. Dan macam mana sekalipun, saya doakan semoga korang dapat jodoh yang terbaik.